Hello semua, selamat datang ke channel Seachem Malaysia. Saya host anda hari ini, Ching Ho. Episod lepas kita ada sentuh sikit kepentingan pH. pH yang tak betul akan menyebabkan ikan sakit ataupun maut. Manakala kalau pH anda betul, color dengan kesihatan ikan anda akan lebih baik dengan cantik lah. So, hari ini kita akan lihat bagaimana Seachem Acid Buffer dengan Alkaline Buffer akan tolong anda menjaga pH yang betul. So, Acid Buffer dengan Alkaline Buffer, produk kita ni didesain untuk effectively adjust pH aquarium anda dengan selamat. Produk ni tidak mengandungi fosfat dan sesuai diguna untuk expert dan beginner juga. Jom kita lihat apa special buffer kita ni. Kalau anda tiada pengetahuan yang mendalam dengan chemistry air, simply adjust pH dengan pH adjuster adalah sangat berbahaya. Terutamanya bila anda menurun asid tu. Ini disebabkan kalau air tu soft, kita kira air yang lembut, artinya tak ada karbonat. Air yang lembut tu pH-nya senang fluctuate. Dia senang naik tinggi dengan turun laju. So anda kalau aquarium air anda tak ada hardness, hardness kita dikira DKH, degree carbonate hardness. So ia mengira jumlah karbon air itulah. Kalau air anda tak ada karbonat, bila anda guna produk untuk menurunkan pH anda, pH anda tu akan jatuh mendadak. Dan ini menyebabkan pH shock dan mungkin menyebabkan ikan anda mati. Tapi anda tak perlu risau sebab sistem ni, kalau anda guna dua ni, sistem dia tu, ia boleh mengelakkan masalah ni. Oh, so kalau anda tengok produk kita ni kat belakang tu, dia ada satu chart. Selain daripada instruction tu, dia ada chart macam ni. Okay, chart tu anda boleh lihat kat sebelah paling kiri tu, dia ada kolom acid buffer. Kat tengah adalah alkaline buffer dan kat sebelah kanan adalah pH. So, cara gunanya adalah anda ikut pH yang anda nak. Sebagai contoh, jikalau saya nak pH saya dalam 6.5. So, kita boleh lihat line 6.5 tu. Tapi sebelum kita start dosing, kita kena determine berapa alkaline buffer yang kita nak. Itu determine dengan ideal carbonate hardness yang kita nak. So, 1 hingga 4 kita kira soft water. So, biasanya acidic water itu soft lah. So, anda boleh maintain dari either 1 sampai 4 degree carbonate. Kalau aquarium anda tu pH-nya selalu jatuh, mungkin anda nak karbonat tu tinggi sikit. Sebagai contoh, jikalau saya nak karbonat hardness saya ada 4 dan aquarium saya adalah 150 liter punya air. So, saya nak adjust pH saya kepada 6.5 dengan karbonat yang ada 4 DKH dan aquarium air saya ada 150 liter. So, pertama kali kita nak tengok berapa alkaline buffer yang kita nak guna. So, dalam instruction kat belakang ni, dia ada tunjuk setiap teaspoon ataupun 6 gram alkaline buffer kita ni untuk 80 liter air, ia akan naik alkaline kita sebanyak 2.8 DKH buffer water tu. So kalau kita nak 4, kita nak 1.5 kali ganda dose tu lah. So artinya kita kiranya jam ni. Aquarium volume kita 150 liter dibahagi dengan 80 liter volume yang alkaline buffer kita support tu. Lepas tu kita darab 6 gram, yang di mana 6 gram tu dia treat air 80 liter tadi tu lah. So 150 liter air volume bahagi dengan 80 volume yang alkaline buffer kita treat dengan darab dengan 6 gram. So kita dapat 11.2 gram. So 11.2 gram ni akan naikkan alkaline kita ke 2.8 DKH dalam volume 150 liter aquarium kita tu. Tapi kita nak 4 DKH. So dengan itu 11.25 tadi tu kita darab dengan 1.5. So kita dapat 17 gram lah. So kalau kita letak 17 gram aquarium 150 liter ni, kita akan ada 4 DKH. Tapi kita bukan nak cash, kita nak acid buffer tu kan. So kali ni kita tengok
chart kat tengah tu. So kat tengah tu dalam pH 6.5, alkaline buffer tu dia tunjuk 1.3. So dengan ikut chart ni, kita boleh tahu berapa acid buffer yang perlu dikombin dengan alkaline buffer untuk dapat pH 6.5. Tadi kita dah tahu kita perlu guna 17 gram alkaline buffer. So untuk tahu berapa acid buffer yang kita guna, kita ikut chart ni kat tengah tu, kat pH 6.5, kat tengah-tengah chart tu dia tunjuk 1.3. Artinya kita guna 17 gram tu, kita bagi dengan 1.3 dan kita akan dapat berapa acid buffer yang kita guna. So 17 bagi dengan 1.3, kita akan dapat 13. So dosnya adalah acid buffer 13 gram dan alkaline buffer 17 gram. Kalau kita isi dua ni sekali, air kita akan pergi ke pH 6.5 lah. Okay, ya, itu je begitu senang kita boleh adjust pH kita dengan selamat, dengan efektif. So, kalau anda tukar air, anda perlu isi dos ikut volume air yang akan anda tambah. Tapi kalau pH anda tidak dapat maintain, anda boleh guna full dos ekonom air juga bila anda tukar air. So, itu je untuk hari ni. Kalau ada apa-apa soalan, boleh komen kat bawah ataupun PM kita kat Facebook ke Instagram pun boleh. Ingat like dengan subscribe sehingga kita berjumpa lagi. I love you, ya. Bye!